semua, apa khabar? Selamat datang ke Jamal Tommy Channel ya. Hari ini Abang Tom nak kongsikan resepi kacang goreng bawang. Okey. Okey, ini adalah kacang yang telah dibasuh bersih. Telah dibasuh lebih kurang dalam 4 atau 5 kali. Make sure semasa membasuh tu jangan diramas-ramas kacang ni ya. Lepas basuh kita toskan dia. Kacang ni lebih kurang dalam 2 kilo eh. Okey. Okey, jom kita masak ya. So hidupkan api. Okey. Kemudian masukkan air ya. Air ni lebih kurang dalam 8 cawan eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Masukkan bawang putih yang telah ditumbuk. Bawang putih ni lebih kurang dalam 10 ke 12 ulas bawang putih eh. Okey. Kemudian kita masukkan 2 sudu teh gula eh. Okey, masukkan sedikit garam eh. Okey, ini garam. Kemudian kita masukkan 1 kotak santan kecil eh. Ini ada serbuk perasa, 1 sudu teh serbuk perasa. Kemudian kita masukkan daun lima purut yang telah dipotong-potong ya. Lebih kurang dalam 10 ke 12 helai daun lima purut. Masukkan semuanya. Okey, sekarang kita kacaukan dia, kacaukan sehingga sebati ya. Okey, nampaknya kuah kita dah mendidih eh dan dah masak, jadi bolehlah tutupkan api. Lepas ni kita akan tuangkan kuah ni ke dalam bekas yang berisi kacang tadi eh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita tuangkan kuah tadi ke dalam kacang eh. Sampai penuh lah ya. Okey, habiskan semua. So make sure kacang tu, make sure kuah ni menutupi kacang ya. Okey. Okey, sekarang kita kacaukan sehingga sebati ya. Make sure semua kacang tu terkena dengan air lah. Kalau tak terkena air, kita boleh tambahkan dengan air panas ya. Okey, dan sekarang ni kita biarkan kacang ni terendam dengan air tadi selama 1 jam ya. Biarkan selama 1 jam ya. Okey. Okey, sementara untuk menunggu 1 jam ya. Jadi kita siapkan siapkan untuk membuat bawang goreng ya. Okey. Okey, sekarang kita gorengkan bawang ya. Minyak pun dah panas, kita masukkan bawang yang telah direndam dengan air garam tadi. Masukkan semua dan gorengkan dia. Gorengkan sehingga garing ya. Okey, nampaknya bawang goreng itu dah masak ya, tapi nampaknya ada sedikit hangus ni. Apa boleh buat? Tapi boleh lagi lah ya. Okey. Okey, sekarang kita gorengkan daun lima purut tadi sehingga garing ya. Okey, sementara itu kita siapkan apa bekas ya, bekas untuk kacang. Tapi kandang kertas ya. Okey. Okey, untuk menggoreng kacang ini kita perlukan minyak yang agak banyak ya. Jadi nampaknya minyak sudah panas. So kalau nak tahu panas ke tak panas, kita cuba masukkan sedikit kacang, kita cuba dulu ya. Okey. Okey, kalau dah terangkat macam ni, kacang tu dah terangkat, maknanya minyak dah panas ya, dah boleh digoreng ya. Okey. Kita boleh masukkanlah kacang tadi. Gunakan api sederhana ya.
Okey, nampaknya kacang ni dah mula warna kuning kehemasan ya. Jadi bolehlah diangkat ya. Sebelum dia hangus, lebih baik angkat segera. Okey. Kita angkat dan toskan dia, hapiskan dia. Nampak cantik kan warna dia? Nampak ya? Dia sudah warna kuning keemasan. Okey, kita teruskan menggoreng ya. Okey, inilah dia hasilnya, kacang tanah tanpa kulit yang telah digoreng ya. Sebanyak 2 kilo ya. Okey. Nampak rangup kan? Nanti Abang Tom cuba macam mana rasanya. Rangup ke tak rangup? Okey. Okey, Abang Tom cuba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang rangup. Sangat rangup ya. Nampaknya boleh dicuba resipi ni. Sedap. Cukup rasa eh. Okey. Kepada anda di luar sana, jika sukakan video ini, jika anda sukakan resipi ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share ya. Okey. So jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.